Untuk menjadi sahabat rumah belajar, kita akan melewati 3 tahap. Tahap pertama, kita masuk pembatik 1. Sebelum masuk pembatik 1, kita harus dulu masuk daftar di sini, laman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti di sana kita akan mengikuti pelatihan pembatik 1. Pembatik 1 berisi tentang literasi, tentang pemanfaatan rumah belajar dan dasar-dasar TIK. Kemudian nanti kita akan mengikuti ujian, tes online, dan hasilnya yang lulus akan terpilih mengikuti pembatik 2, pembelajaran berbasis TIK tahap 2 atau level 2. Nah, pada pembatik 2 ini kita akan selain mendapatkan modul pelatihan tertulis, kita juga mendapat penugasan membuat video pembelajaran berbasis TIK. Kita akan melaksanakan tugas itu dan kita menyampaikan tugas itu dengan cara mengupload di laman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Selain itu, kita akan menjalani tes pembatik 2. Pada tes ini, hasilnya, hasil dari tugas maupun hasil dari tes akan mendapatkan nilai, dan nilainya akan dipilih 30 besar untuk mengikuti pembatik 3. Dan pembatik 3 ini dilakukan secara offline atau workshop di suatu tempat. Untuk Jakarta 2019 kita melaksanakannya di Hotel Sofian. Nah, mereka yang ikut pembatik 3 inilah yang disebut dengan sahabat rumah belajar. Di sana kita akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mendapatkan materi-materi pembelajaran berbasis TIK yang kemudian menjadi tugas untuk diberikan penilaian di samping kita mendapatkan tugas melakukan sosialisasi tentang rumah belajar ke beberapa sekolah dan dengan cara offline maupun online ke media-media sosial. Nanti kalau sudah mendapatkan hasil nilai, maka mereka yang mendapat nilai tertinggi akan terpilih menjadi duta rumah belajar tingkat provinsi yang akan dikumpulkan dengan duta rumah belajar dari provinsi lain dan menjadi kandidat duta rumah belajar nasional atau duta rumah belajar 2019 tingkat nasional. Masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pembatik ini dan kegiatan sahabat rumah belajar ini. Saat ini saya menjadi sahabat rumah belajar, sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan banyak sekali yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Senang sekali bisa membantu program pemerintah menjadi bagian percepatan peningkatan pembelajaran berbasis TIK. Untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, PNS ataupun swasta, silakan daftar mengikuti kegiatan pembatik 2020 dan berkesempatan menjadi duta rumah belajar 2020. Ditunggu.